Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Kimmy. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video Kimmy selanjutnya. Selamat menonton. Hah? Lucu banget mereka. Kimmy, kamu sedang apa? Bruh. Itu Komo, aku sedang lihat kartun bayi-bayi, lucu banget mereka. Oh itu, iya Komo juga sering nonton itu, lucu banget emang mereka. Bruh. Kimmy jadi inget, dulu kita waktu kecil juga mirip-mirip tuh kayak mereka. Huh? Tapi kamu jahil banget sama Kimmy. Tiap hari bikin Kimmy nangis terus. Iya juga sih ya. Tapi kamunya juga sih Kimmy yang cengeng. Masa gitu aja nangis. Dan gara-gara kamu nangis, Komo selalu dimarahin sama ibu. Padahal kan kamu yang cengeng. Enggak lah, emang kamu aja yang keterlaluan. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga ya. Kamu ingat gak Komo waktu itu? Waktu itu ketika ibu sedang mengurus perusahaan keluarga, aku dan Komo bermain di taman. Saat itu Kimmy sedang main ayunan dan tiba-tiba Komo datang dan meminta untuk main ayunan juga. Kimmy, aku mau ayunan juga. Sini gantian. Tapi kan aku baru aja main Komo, kamu bisa main di sampingnya ini. Enggak, aku mau main yang di sini. Kamu turun sana, kamu pindah yang di samping. Ah, ya udah nih, aku pindah yang di samping aja. Saat itu Kimmy pindah ke ayunan yang samping, sedangkan Komo langsung naik ayunan yang Komo minta. Tetapi tiba-tiba si Komo kembali bikin ulah. Aduh. Ayunan yang itu gak enak Kimmy, kamu gantian deh, kamu yang itu aja, aku yang ini dong. Komo, baru aja aku naik yang ini, kenapa sih kamu ganggu terus? Pasti kamu cuma pengen ganggu Kimmy ya, gangguin kesenangan Kimmy. Enggak, yang itu tuh ayunannya bikin pusing. Yaudah nih, Kimmy mau main yang lain aja deh. Kimmy mau main kuda aja. Si Komo sukanya mengganggu Kimmy, yaudah Kimmy main kuda aja. Wah, si Kimmy main kuda, mending aku gangguin dia lagi aja deh. Seru banget soalnya Kimmy tuh lucu banget kalau diganggu. Dia sukanya marah-marah sendiri. Ganggu dia aja deh Kimmy. Saat itu saat Kimmy sedang asik-asiknya naik kuda, tiba-tiba Komo lagi-lagi mengganggu Kimmy. Kimmy, gantian dong, aku mau naik kuda juga. Hah? Apaan sih? Itu kudanya kan masih banyak, kamu bisa naik yang itu. Nggak mau, Komo mau naik yang ini. Turun kamu cepet. Ah, ya udah sini. Saat Kimmy udah mengalah, lagi-lagi si Komo mengganggu Kimmy. Dia pengen naik kuda yang sedang Kimmy mainin. Kimmy, aku udah puas nih naik yang itu. Aku mau cobain yang ini dong. Apaan sih Komo? Baru aja aku pindah. Ya udah sini, kamu naik aja. Aku mau main yang lain aja. Dasar Komo. Kita main pelorotan aja deh. Wow. Pelorotannya tinggi juga ya. Berani gak ya aku? Gak apa-apa deh. Wah, si Kimmy mau main pelorotan tuh. Mending aku dorong aja dia dari belakang. Dia kan penakut banget ya kan sama ketinggian. Pasti lama deh dia mikirnya mau meluncur atau enggak. Mending aku dorong aja biar cepet. Rasain kau Kimmy, akan aku dorong kau. Aduh, serem juga nih. Gimana ya?
Tapi aku gak tahu nih harus main apa lagi. Semuanya diminta sama Komo. Nah, yang siap kau Kimi. Aku dorong kau dari belakang. Aduh, aku gak jadi aja deh. Tinggi banget nih. Kimi, turun. Komo. Hey Kimi, gimana rasanya? Enak kan? Kau sih kelamaan. Ah, ternyata lagi-lagi Komo. Ngapain sih Komo? Kamu gangguin aku terus. Awas kau ya. Nanti aku bilangin sama ibu kalau seharian ini Komo gangguin Kimi terus. Alah, cengeng kau. Ngomong-ngomong sama ibu. Udahlah, aku mau naik dulu. Ah, si Komo dasar mengganggu terus. Lebih baik aku main jungkat-jungkit aja deh. Kayaknya si Kimi mulai marah nih sama si Komo. Komo gangguin sekali lagi deh. Ya kan, kalau marah lucu banget. Oh no. Komo sih, Komo pengen Kimi sampai nangis. Karena kalau dia nangis lucu banget. Hehehe. Kau Kimi. Saat Kimi sedang main jungkan-jungkit sendirian, tiba-tiba Komo mengganggu lagi nih. Dan yang kali ini lebih parah lagi. Kimi. Wuih. Ayo Kimi, ayo jatuh. Komo, jangan Komo, ini bisa jatuh loh. Komo, hei, awas. Akhirnya Kimi jatuh. Lucu banget Kimi. Kimi, bangun Kimi. Hingga akhirnya tanpa terasa malam pun tiba dan Kimi menangis seperti biasa. Awas kau Komo, aku akan bilang ibu kalau Komo hari ini gangguin Kimi terus sampai jatuh. Lagi-lagi kau nangis dasar Kimi, Kimi cengeng. Dah lah, nggak usah bilang sama ibu, nanti yang ada Komo dimarahin sama ibu. Gak peduli, biar Komo dimarahin sama ibu. Iya, waktu itu lucu banget ya Kimi. Aku ingat banget mukamu ketika nangis. Aku juga ingat mukamu ketika dimarahin ibu. Kita berdua emang waktu kecil lucu banget. Kangen nih saat-saat seperti itu. Iya Kimi, aku juga kangen nih jahilin kamu. Kamu mau gak aku jahilin lagi? Kalau itu enggak deh. Terima kasih Komo.